So, welcome back guys to my channel. Di video kali ini, gue bakalan bikin konten Yain, apapun yang dia minta, apapun yang... ya, pokoknya orangnya itulah ya. Apapun yang diminta, gue bakalan iyain. Dan di sini, gue ngundang pertama kali orangnya, yaitu Indra Zedong. Itu Indra AF yang sedang baton, oke? Okay? Kita di sini langsung aja panggil orangnya. Jadi, apapun yang diminta... berisik banget, anjay. Jadi, intinya apapun yang dia minta, gue harus iyain. Dan semoga aja... semoga aja hatiku aman ya dengan konten seperti ini. Indra, Indra, lu di mana? Woi, apa? Jadi, Indra masuk ke dalam aja, Indra berisik banget, Indra sumpah. Kenapa manggil banget? Sini, 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 sini. Jadi, aku mau ajakin kamu ya. Aku iyain apapun yang kamu minta ke aku. Selama konten serius, ini serius yang buat baru ini otak iya kok jadi... lagi ngeprank kan ngeprank ini wah ini biasanya ngeprank kamu prankster mah kamu anjir prankster, sejak bentar sejak kapan lu tahu gua prankster nggak pernah gua ngeprank orang aja lu biasanya tuh Kak Guma yang suka ngeprank lu juga suka ngeprank gua mana pernah ngeprank oke okay, jadi ada maunya pasti ini. Gini, jadi ini buat konten aku mau konten pertama kali juga okay. Dan kamu tamu pertama apa yang aku tuh? Undang Enggak, maksudmu kamu benar-benar ngiyain semua yang aku mau. Ya iya, pokoknya oh enggak mau. Kalau gitu gua gantiin ke Kak Guma deh ya. Gua gantiin ke Kak Guma deh ya. Oke. Kamu gimana kocak? Oh kalian nantang diri sendiri buat itu. Ya iya, tapi lu dari tadi kayak lu enggak percaya gitu gua iniin gitu kan. Curiga, agak curiga. Lu enggak percaya. Ya udah gua panggil Kak Guma deh sekarang deh kalau enggak. Oke. Oke, jadi yang pertama lu minta apa dari gua? Bisa nih, ada limitnya nggak? Sampai berapa kali aku bisa minta nih? 4 deh, sampai 4 barang, okay. 4 barang, apapun. Lu suruh gua cari diamond, lu minta gua apa? Diamond. Oh bisa, gimana kalau totem? Gimana kalau totem? Apa? Totem? Totem, itu yang kau pegang tuh. Satu doang apa gimana ini? Bentar. Itu apa itu? Kan ada 4 nih, ada 4 permintaan kan. Yang pertama aku mau totem, sebuah totem mau kasih ke aku jadi. Sebuah totem. Ini totem pertama. Pasti ada lagi kan lebih dari ini. Kasih semua ya lah. Enggak ada di satu-satunya. Ya ada lagi. Anjing totemku, tangan kiriku kosong sekarang anjing. Lagi, masa ini semuanya? Nggak ada, sumpah tetepku cuma 2. Itu pemberian dari kamu semua itu, gaji darimu, orang aneh. Balik lagi berarti tetepku. Aduh, gila satu permintaan aja awalnya udah kayak... Bentar, ini nextnya nggak yang makin parah kan? Permintaan pertama aja udah totem anjing. Sekarang aku mati ya, mati ini abis ini langsung anjir. Gimana kalau kok ada elitra kan? Nggak ada. Apa maksudnya? Kau terbang perasaan? Kau terbang kemarin? Mimpi, mungkin kamu mimpi. Kamu masa mimpi. Iya, buat aku lah elitranya lah. Susah nyari elitra di sini. Kamu udah ada elitra bang. Itu kamu udah ada elitra bang. Buat jaga-jaga, siapa tau hilang. Kemarin aku mati soalnya tuh. Oke, gue gak boleh menolak ya. Apa iya lah, kamu yang bikin calon sendiri gitu. Kayaknya aku next gak lagi deh anjing. Anjing, tetep, itu terakhir satu-satunya anjing udah main di pula. Bang, udah 2 aja kayaknya bang. Mantap. 2 Loh, kau bilangnya 4 kocak. Kau bilangnya 4 tuh. Yaudah, iya 2 lagi berarti 2 lagi. Cari dirt kek, lu suruh gue cari dirt, cari kayu. Aduh, kitanya udah 2 totem. Buset. Oke, yang ketiga ya. Gimana kalau kamu bantu aku, Man? Bantu apaan? Gua perasaan gua enggak enak ya. Apa? Sebentar, ini bantu apaan nih? Sabar. Bantu. Kamu tahu kan aku lagi bikin Widow Farm. Tahu enggak? Enggak tahu. Nah, ya pokoknya kamu bantu aku bikin Widow Farm itu gimana? Di mana dekat sini apa? Lumayan jauh sih, ada di sini tuh. Oke, kerja bagus. Cuma kan enggak ada elitra. Di sini aku jalan juga sini. Oke, terus apa Nindra? Lu suruh gua ke DN di DN apa di Nether tadi apa ini? Kok banyak pembaruan ya ini ya?
Iya banyak yang baru emang selama kau nggak ada. Pokoknya kamu bantu aku ada. Pokoknya kalau lagi ada project itu pengen bikin kotak gitu kan, kotak yang kosong gitu di Nether ini. Ah kotak yang kosong. Lihat aja nanti di tengah-tengahnya ada Wither Farm. Cuma tugasmu untuk sekarang sih kayaknya nggak usah ini ya, nggak usah apa Wither Farmnya dulu. Jadi kamu bantu aku pasang-pasang blok aja man, udah segampang itu. Pasang-pasang blok. Oke. Iya. Akhirnya gitu kan dikasih kesantaian aku ya. Oke man, sini man. Mana anjir jauh banget nih Wither Farmnya nih, niat gak sih? Niat. Nih, kau lihat hijau-hijau ini. Anjir ini apaan hijau semua, Cok? Bentar ini apaan? Oke. Sumpah. Kau kan enggak ada literasi. Bentar, ini. Dari naik ke gua. Anjir. Hendra, ini hijau-hijau apaan? What the fuck? Nah, kau lihat nih, ada tor sama ungu-ungu kayak gini nih. Bantuin aku pasang kayak gini, man. Hah? Ajar gila lu! What the fuck? Ada kebakar malam! Oh no, kebakar! Hah? Terus gimana, Cok? Mati aku! Anjir, aku keren. Nah, masalahnya ini gak mudah, man. Karena ada tuh makhluk-makhluk kayak gitu tuh yang kau lihat di belakangmu tuh. Ya, dibunuhin dong, jangan jadi kayak orang lemah gitu kan. Anjing, baik banget, sumpah. Nggak jadi, baik banget. Gua melepaskan yeah, dari sini ya. Iya, pasang aja. Anjir. Nanti kalau pet aku kasih kalau mau. Ini berapa tahun gua kelarin kayak gini? Orang aneh, aku suruh kelarin kayak... Wah, ini aku suruh kerja rodi anjir guys. Bukannya apa, Cok. Mohon maaf ya, ini aku emang suruh kerja rodi kayaknya ya. 2 hours later. Lu juga bantuin gue, apa? Masa lu manturin doang? Gua kayak kulinya dia, anjay. Aduh guys, anjir kayak aku ini ide yang salah, aku mengiyakan Indra ya kayaknya ya. Salah, aku kayak mengiyakan Indra, dia bisa suruh aku buat pabrik lu anjir. Kalau lar aku, Cok. Udah man, udah man, kayaknya kelamaan nih kocak kalau kayak gini. Aduh, lanjut, besok aja deh kocak. Kelamaan kau menaruhnya. Ini siapa yang bisa kelarin ini anjir, kau suruh aku sendiri yang meninggal juga aku. Nah terus kita ke apa yang keempat aja deh. Ini kamu lanjutin besok aja, aku mau yang keempat nih. Oke, apa yang keempat? Kau suruh buat aku pabrik, ha? Yang keempat nih ya. Apa? Aku mau SSD man. Apaan? Aku mau SSD, man. Bang, SSD mahal, bang. Anjing 1 juta, Cok. 1 juta, anjing! Lu gak bercanda kan, sumpah. Apa lah, ini? Kau yang ini, kan? Kamu yang semua yang gue makan. Iya, maaf, bang. Kamu iya, bang Indra, iya. SSD yang mana, bang? Sumpah, bang. Iya, yang mana, bang? Oh, maaf, aku tunjukin nih. Boleh, tunjukin. Sebentar nih, kau lihat screen share ku ya, man. Bang, ini lihat beneran share SSD ku, apa, bang, anjing? Apaan tuh? Kau lihat gak ini, man? Drive. Iya, ini kau lihat nih, ngelihat nih merah begini. Iya. Terus kenapa? Itu masih itu masih ada 100. Itu masih ada 160. 163 GB kamu bilang cukup, Gozen. Cukup. Emang kamu mau buat apa? Mau buat ngapain? Kamu enggak tahu game-ku banyak banget, Gozen. Nah, itu yang di drive. Itu yang di drive itu ada game apa aja pertanyaan gue? Mau ku tunjukin. Anjir. Sabar. Kau lihat man, game-gameku tuh kiri, yang kiri nih, lihat yang kiri. Lihat tuh. Orang aneh lah. Ini semua yang keinstall. Anjir, baik banget. Aduh. Gimana man? Ya, oke. Jadi aku butuh tambahan SSD man. Gitu. Iya Bang Indra, iya. Iya. Iya, SSD. Iya, SSD. Ya kan, kamu mau yain aku kan? Oke, okay. Nah, aku mau yang ini man. Waduh, bentar. Lu minta 1 tera aja di. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah baik-baik cukup lah, boleh lah. Anjing 1,4 juta. Loh, oh iya. Iya, Bang Indra ditunggu ya barangnya ya. Iya ditunggu, ntar aku beliin dulu ya Bang Indra ya. Ditunggu barangnya ya. Iya, ntar kalau udah nyampe jangan lupa difotoin ya barangnya Bang Indra ya. Oke, siap. Makasih ya Bang Indra ya. Senang bikin konten iyain ke Bang Indra ya. Terima kasih kayaknya ya. Next kayaknya aku sama yang lain aja ya. Bahaya nih, mintanya SSD. Abis
habis SSD ntar next mintanya VR. Beh, keranjang. Oke, okay. Ini udah aku masukin ke keranjang. Beres, tinggal di payment. Tunggu ya Bang Indra ya. Jadi guys, SSD udah nyampe dan sekarang gua mau kirim ke tempat Indra. Ini dia yang Indra minta, tim T-Force Karde ya, A440. Kenapa gua pilih ini juga? Ya, sebenarnya Indra milih sih karena mungkin Indra jago ya. Ini setelah Indra memilih nih gua cari tahu. Oh, ternyata ini juga bagus gitu loh guys. Jadi Indra memilih itu enggak salah. Tim T-Force ya. Gila Karde ya. Dan ini speednya kalian bisa lihat nih. Speednya tuh bisa nyampe mana speednya? Kelihatan apa? Intinya speednya tuh guys bisa sampai 7000 untuk rate-nya dan write-nya bisa 6900 ya. Jadi sangat kencang sekali ini ya. Jadi kalau kalian pengen beli SSD-nya, kalian bisa langsung aja mereknya Tim T-Force TEAM mana nih? Tim T-Force T-Force Kardea A440 1TB guys. Dan ini udah dapat heatsink-nya ya. Jadi heatsink itu apa? Heatsink itu pendinginnya guys.